إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita memanjatkan pujian dan pujaan kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada hari ini untuk membincangkan pelbagai perbincangan berkenaan dengan iman orang asing. Iman orang asing. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Taala dapat kita datang ke tempat ini untuk menimba ilmu tentang agama kita yang merupakan fardu ain dan juga boleh menjadi fardu kifayah. Apa yang akan saya bincangkan pada petang ini ialah berkenaan dengan Allah di sisi orang asing. Dan saya yakin pasti adanya sebelum ini sesi-sesi yang telah membincangkan pengertian orang asing. Ada kan? Okay. Jadi tak perlulah saya nak bincangkan. Saya dah bagikan perbincangan saya ini kepada tiga. Pertama, pendahuluan. Kedua ialah pencerahan. Dan ketiga ialah perbandingan. So dalam masa 1.5 jam insyaAllah, tolak 15 minit ni, kita akan bincangkan tiga sesi ini ataupun tiga bahagian ni insyaAllah Azza wa Jalla.